Inilah kelas VOA, saya Nafa Purwadi di Washington. Warga Venezuela memulai mogok dua hari menepati seruan oposisi menolak upaya Presiden Nicolas Maduro membentuk konstituante untuk mengubah konstitusi negara tersebut. Lewat Twitter, Presiden AS Donald Trump menyatakan larangan transgender bergabung dalam militer dalam kapasitas apapun dengan dalih meningkatkan kesigapan militer. Kebakaran hutan memaksa evakuasi sekitar 10.000 orang di Prancis Selatan, wilayah yang biasanya dipadati turis saat musim panas. Pemerintah Inggris mencanangkan penghentian penjualan mobil dengan bahan bakar bensin dan diesel mulai 2040 dan jalanan tanpa mobil BBM 10 tahun kemudian. Ini mengikuti langkah Prancis sebelumnya, serta wacana serupa di Jerman untuk membatasi polusi dengan beralih ke mobil listrik.